Balik lagi di Sehat di Tengah Pandemi. Kita masih bersama Dr. Dana Nur Prihadi, dokter spesialis anak dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Dan kita akan langsung terima telepon ya dok. Sudah ada penelpon ya. Yang menghubungi kami. Ada Bu Riri di Bandung. Selamat pagi Bu Riri. Selamat pagi Mas. Terima pagi Bu Riri. Pak dokter. Silakan. Selamat pagi dokter. Bu Riri. Iya, dok saya mau bertanya, usia anak kandungan anak saya itu 2 minggu usianya. Nah ini dia tuh tidur mulu dok. Jadi habis dimandiin itu kalau misalnya jam 9 pagi itu tidur mulu. Kalau saya bangunin tuh nggak bisa, susah banget banguninnya. Sampai mungkin kalau jam 4, jam 5 sore gitu baru dia mau bangun. Gitu dok. Terus maksudnya pertanyaannya apakah itu normal untuk bayi usia baru-baru lahir gitu 2 mingguan gitu. Terus dia itu mulai bangunnya itu biasanya jam, maksudnya mulai kegiatan bayinya itu jam 2 pagi sampai pagi, benar-benar pagi gitu. Aktifnya itu begitu dadang, ya? Iya betul, aktifnya. Gitu. Itu okay. Pertanyaan pertama. Satu lagi boleh? Iya, singkat saja, Bu Riri. Iya. Satu lagi, anak saya ini kulitnya sensitif. Nah, itu kalau misalnya bayi kulit sensitif itu apakah akan bertahan sampai dewasa atau nanti akan sembuh ya? Maksudnya nggak akan sensitif lagi setelah dia besar. Oke, baik. Terima kasih Bu Riri atas pertanyaannya. Nanti akan dijawab oleh dokter. Kita jawab dulu telepon dari Bu Hera di Tangerang. Selamat pagi, Bu Hera. Selamat pagi. Silakan Bu Hera pertanyaannya. Iya dok, saya ada pertanyaan. Anak saya ini umur 5 tahun dan 7 tahun dok. Dua-duanya perempuan. Jadi pertumbuhannya kan deket-deket gitu ya dok. Kenapa selama pandemi ini mereka itu kayaknya udah mulai menuju ke stres gitu dok, kayak berantem terus makan juga kayak udah mulai males-malesan gitu. Itu kira-kira kita harus gimana ya dok sebagai orang tua, apa udah boleh kita bawa jalan-jalan gitu dok? Oke, baik. Dokter ada yang mau ditanyakan? Tambahan? Iya. Untuk Bu Ita. Oke, sebentar dok. Nanti kita akan jawab dok. Kita jawab dulu pertanyaan kita terima dulu telepon dari Pak Regi. Terima kasih Bu Hera tadi di Tangerang menelpon. Dengan Pak Regi, selamat pagi. Iya, pagi. Pagi Pak Regi di Jakarta ya. Iya. Silakan. Jakarta. Ya dokter, mau nanya, ini di saat COVID kayak gini, bisa nggak kalau anak-anak itu sunat gitu loh? Karena saya ada anak laki-laki nih, mau coba sunat, itu bagaimana ya? Aman nggak sih prosedurnya? Oke, itu saja? Iya, itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Regi di Jakarta. Baik dokter, kita akan jawab. Yang pertanyaan dari Bu Riri di Bandung mengenai bayinya berusia 2 minggu. Mungkin boleh dijelaskan juga nih dok, apakah memang normal apa yang dilakukan atau pola tidur dan pola aktifnya dari bayinya Ibu Riri ini? Ya, terima kasih. Ini khusus Ibu Riri karena berasal dari Bandung. Kebetulan saya pernah di Bandung sekitar 6 tahun ini. Yang lainnya satu, Bu Riri, dua pertanyaan. Jadi yang pertama, bayi itu apalagi usia masih baru lahir sampai 2 minggu memang terlihat sering tidur ya. Kemudian dia bangun pun kadang-kala harus dibangunkan. Apakah itu normal apa tidak tergantung. Ya, jadi saran saya seandainya bayi itu tidur ya kok 3 sampai 4 jam tidur terus, coba kita usap-usap punggungnya. Ya. Sampai dia nanti bangun, terus kemudian minta minum, kita kasihkan ASI-nya itu. Ya, bayi itu bisa dalam sehari bisa tidur 12 sampai 14 jam sehari. Ya, dan wajar aja kalau dia bangunnya malam. Ya. Jadi kita sesuaikan pola tidurnya bayi dulu. Ya, sambil kita lihat kalau memang tidak ada sakit yang lain. Ya. Umpamanya warna kulitnya normal tidak, terus kemudian tidak ada yang tadi luka atau apa, terus kemudian dengan tadi malam kok dia aktif bangun, saya pikir normal. Ya. Terus kemudian yang perlu diwaspadai kalau bayi itu tidur tidak aktif, ya, terus kemudian tidak mau minum, nah, itu sebaiknya kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, kita bawa ke dokter ya, khususnya dokter anak
biar dilihat secara langsung apakah anaknya sehat atau perlu penanganan lebih lanjut. Yang kedua, masalah kulit, alergi. Itu umum pada bayi baru lahir karena kontak dengan umpamanya tadi minyak wangi, kemudian minyak penghangat kayak minyak telon, itu bisa terjadi merah-merah. Kita pakaikan baju baru, terutama yang belum dicuci segala macam, akan timbul merah-merah. Mm-hmm. Tapi pada umumnya dengan bertambahnya umur, dia akan hilang. Oke. Okay. Ya. Bukan sesuatu yang dibawa sampai dewasa ya, dok ya? Iya, betul. Oke, yang kedua dok, kita jawab pertanyaan dari Ibu Hera di Tangerang. Dua anak perempuan usia 5 dan 7, tampaknya Ibu Hera khawatir selama pandemi ada beberapa perubahan, yaitu lebih sering terlihat stres, lebih sering bertengkar, dan juga lebih malas makan, begitu. Ibu Hera berpikir untuk mengajak liburan, begitu. Mungkin masukan dari dokter. Ya, ini suatu keniscayaan atau kenyataan yang ada di tengah kita. Anak-anak mungkin sudah lebih dari 4 bulan di dalam rumah. Ya, itu biasanya dia bertemu dengan temannya, bermain outdoor activity. Mm-hmm. Pada saat ini seolah-olah memang di dalam rumah terus. Mm-hmm. Sehingga konflik antar anak tidak usah jaraknya terlalu dekat, jarak jauh pun, kalau dia di dalam suatu tempat terus-menerus, resiko timbulnya konflik atau pertengkaran akan terjadi. Jadi secara bijaksana bagi kita orang tua, kita sebaiknya mendengarkan keluhan-keluhan mereka, terus kemudian seandainya ada konflik, kita tengahin secara objektif, secara adil. Walaupun secara teori gampang, tapi pelaksananya untuk adil kepada setiap anak itu suatu perjuangan. Yeah. Jadi kalau pilihan tadi terakhir ke tempat wisata atau ke tempat umum, ya untuk menghilangkan itu tetap kita harus jaga protokol kesehatan. Mm. Pakai masker, jaga jarak, bawa makan minum sendiri, ya. Terus kemudian hindari kerumunan, ya. Ya. Itu mungkin bisa mengurangi konflik-konflik di dalam rumah untuk anak-anak. Oke, memang perlu taktik dari orang tua juga ya dok ya? Iya, tepat. Oke, kita jawab pertanyaan dari Pak Regi di Jakarta. Di tengah situasi pandemi COVID seperti ini, anak laki-laki apakah aman kalau melakukan sunat begitu dok? Ya, terima kasih Mas Dimati. Dalam suatu keadaan pandemi ini yang kita tidak tahu mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa selesai. Kita berdoa juga mudah-mudahan para ahli di dunia ini bisa menemukan langkah yang terbaik. Baik menemukan obat, vaksin, atau pencegahan. Sehingga kegiatan-kegiatan yang rutin seperti khitan pada anak, kemudian imunisasi pada bayi atau anak akan tetap berjalan dengan baik. Oke, kita kembali lagi. Kalau kita pada kasus-kasus ini yang kita temuin di rumah sakit, kalau suatu keadaan yang emergensi, gawat, seandainya ada sumbatan di saluran buang air kecilnya, tentu tetap kita lakukan dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan di rumah sakit itu. Semua rumah sakit, semua tindakan-tindakan medis sekarang menerapkan SPO, standar layanan operasionalnya. Jadi apa yang akan dilakukan? Ya, salah satunya dilakukan swab tenggorok. Oke. Ya, untuk menentukan keamanan untuk semuanya. Jadi keamanan di sini adalah keamanan anak dan keluarganya, keamanan tenaga medis, dan keamanan juga keluarga tenaga medis. Jadi semuanya saling menjaga, sehingga kegiatan-kegiatan yang rutin, ya, yang bisa dilakukan, tidak akan menemui hambatan. Oke, jadi harus tetap, karena ini pilihan begitu dok, ya, kapan mau dilaksanakan, sehingga
akan ada sejumlah standar prosedur yang harus dilewati terkait dengan COVID ya dok. Ini ya, harus betul. Jadi pertimbangan ya. Iya. Oke, baik. Semoga itu tadi semua menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa kita. Dr. Dana Nupriadi, terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih kembali. Sama-sama. Baik, sehat terus dok. Kita kita juga berterima kasih pada seluruh penelpon dan juga yang sudah mengirimkan pertanyaan. Besok kita akan hadirkan dokter spesialis saraf. Jadi kalau Anda memiliki pertanyaan untuk dokter spesialis saraf ini, Anda bisa mengirimkan mulai dari sekarang di Instagram kami di @sapaindonesia_kompastv atau menghubungi kami besok pagi pada saat kami live pukul 7 waktu Indonesia Barat di 021-5366-0500. Sekali lagi, besok yang akan hadir di Sehat di Tengah Pandemi adalah dokter spesialis saraf.